Thailand berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 4-0 dalam pertandingan lanjutan grup A Piala AFF 2021. Pertandingan ini digelar di Stadion Nasional Singapura pada Sabtu, 11/12 malam WIB. Terasil Dangda berhasil membawa Thailand unggul pada menit ke-23 lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Pada menit ke-30, Thailand kembali mengancam gawang Myanmar lewat tandukan Manuel Bier. Namun, tandukannya masih dapat ditepis penjaga gawang Myanmar. Pada menit ke-35, Thailand kembali mendapat peluang lewat Chanathip Singkrasin. Sayang tendangannya terlalu lemah sehingga mudah diamankan bek Myanmar saat kiper lawan sudah keluar dari posnya. Hingga pertandingan babak pertama berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Thailand unggul 1-0 atas Myanmar di babak pertama. Memasuki babak kedua, Thailand tidak mengendurkan serangan. Tim Gajah Perang tetap tampil dengan determinasi tinggi dan penguasaan bola yang kuat. Sejumlah peluang pun didapatkan Thailand, meski kerap gagal karena aksi kiper Myanmar. Thailand akhirnya dapat menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Terasil Dangda melalui titik penalti. Usai unggul 2-0, Thailand makin impresif. Pada menit ke-78, tim Gajah Perang berhasil menambah skor menjadi 3-0 lewat gol Worachit Kanit Sribampen. Pada menit ke-90, Thailand berhasil menambah skor menjadi 4-0 lewat Supachok Sarachat. Kemenangan ini membuat Thailand memuncaki klasemen grup B dengan torehan 6 poin hasil dari 2 kemenangan. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar bisa update berita terbaru seputar Piala AFF dari channel ini. Terima kasih.